Pada hari ke-6 berkempen sempena PRU15, calon BN Parlimen Puchong Datuk Seri Said Ibrahim Kadir telah menyantuni penduduk flat dan masyarakat orang asli di sekitar Puchong. Beliau mendapati beberapa perkara harus diberi perhatian segera terutamanya berkenaan isu hak tanah orang asli. Sepanjang hari ini saya telahpun adakan banyak yang pertemuan-pertemuan dengan pengundi-pengundi di sekitar Puchong. Dan juga saya dapat lihat seperti mana saya katakan semalam, nampaknya sama saja yang banyak yang tempat-tempat ini ahli Dewan Parlimen ini tak pernah pun turun dan tidak tahu macam mana cara ini pengundi-pengundi nak mengadukan kepada siapa mereka nak mengadukan. So saya fikir benda-benda seperti ini harus ditangani. Yang orang asli, kawasan orang asli pun kita dapat, mereka abaikan tempat itu. Dan waktu kita bertemu, mereka pun banyak yang perkara seperti tanah yang geran tanah ini sampai dah 20 tahun belum lagi mereka dapat. So inilah yang benda-benda yang saya fikir harus ambilkan tindakan lah. So. Selain itu, beliau juga mendapati isu berkaitan peniaga-peniaga kecil harus ditangani selepas beliau beramah mesra dengan beberapa peniaga kecil yang ditemuinya. Saya dapat lihat sekitar Puchong ini, banyak yang gerai-gerai ini, dia tak bina dengan yang sempurna. Yang mana bukannya dengan cara dengan batu dan juga ada yang facility-facility yang penuhlah infrastruktur, memang ini tak ada lah. Hanya diorang bagi, biarkan diorang bagi tanah itu, mereka bina dengan sesuka hati. Yang mana kan tak ada seragam, yang itu tak ada. Patutnya Majlis Berbandaran harus sampaikan tindakan untuk membina gerai-gerai yang dengan serba lengkap untuk masyarakat tempatan itu. Selepas pelanggan yang datang, dia kena lihat yang kawasan itu bersih dan juga yang kursi meja ini adalah dengan suasana yang baik. Tapi yang dapat lihat ini banyak yang gerai-gerai ini yang mana dia barang-barang yang lama dan juga tidak bersih, yang simen semua dah pecah dan tak rata, macam-macam kita boleh lihat lah. So kalau lah tempat-tempat macam ni, macam mana kita harapkan pelanggan akan datang? So inilah kemampuan mereka di situ. So kerajaan tempatan ini mesti ambilkan inisiatif untuk membina untuk mereka. Dan ini akan memberikan ruang untuk mereka menjaga dan juga mendapatkan impuan ataupun untung daripada situ untuk memelihara keluarga mereka. So saya fikirkan jika insyaAllah kalau saya dipilih ini, inilah salah satu perkara yang saya akan ambilkan, keutamakan perkara ini.